paling selatan di semenanjung Malaysia. Merangkumi 10 daerah yang kaya dengan alam semula jadi, khazanah dan budaya tersendiri. Bersama saya, Yana Samsudin, dalam Jelajah Terperau, menjelajah ke seluruh negeri Johor bagi meneroka produk-produk BKS keluaran Negeri Harimau Selatan. Menonton Jelajah Terperau. Saya Yana Samsudin, pengacara anda untuk hari ini. Dan Yana akan membawa anda mengembara menjelajah seluruh negeri Johor untuk mencari produk-produk yang dihasilkan oleh anak jati Johor. Ini dia episod kali ini. Episod mega lah. Sebab apa? Episod ini kita berada di daerah ibu negeri Johor, iaitu Johor Bahru. Johor Bahru ni sebenarnya asalnya perkampungan Melayu yang menjalankan aktiviti perikanan. Pada tahun 1866, nama Tanjung Puteri ini telah ditukar kepada Johor Bahru oleh Sultan Abu Bakar. Dan pada tahun 1866, Sultan Abu Bakar telah pun menukar nama Tanjung Puteri kepada Johor Bahru sekaligus mengiktiraf Johor Bahru sebagai kota ibu negeri Johor. Yes, itulah asal-usulnya. Tanpa membuang masa, jom ikut Yana, kita mencari usahawan yang berada di daerah Johor Bahru. So, bila bercakap tentang Johor Bahru, kita akan ingat ekoturism, pusat apa ni, ekopelancongan dan bermacam-macam lagi lah. Sebab dia ibu negeri. Sebab ibu negeri yang menawarkan berbagai pilihan lah untuk pelancong-pelancong dan pengunjung lah. Dan ada berada di Selat Mendana iaitu Kongkong Pasir Gudang. Dan rasa tak sabar sebab ini adalah permulaan. Sebab apa nanti anak akan menuju jeti ini, akan menaik bot untuk pergi ke kediaman saya iaitu Shelley di atas air. Nak ikut tak? Teruja kan? Ayolah, apa lagi? Jom. Berada di Shelley dan bersama dengan pengurus iaitu Uncle Yim.
Apa khabar? Khabar baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Yana dan kru-kru Jelajah Terberau. Sama-sama. Selamat datang. Sama-sama. Terima kasih. Wah, saya memang peramah. Dari tadi saya dah berbual panjang dah sebenarnya. Tapi yalah, ini untuk penonton. Mungkin Uncle Yim boleh ceritakanlah pasal mengenai ini ni. Shelly Terapung ni. Okey, asal-usul Shelly Terapung kita ni, kita mula-mula dia kita rakit macam rakit biasa. Okey. Sebab tu owner ni sebenarnya dia duduk, lepas tu dia buat untuk 5 bilik saja untuk family dia. So lama kelamaan tu ada customer nak sewa. Dan punca daripada situlah. Punca daripada situ sebab tu terus ke buat bilik untuk sewa pada public lah, pada orang awam lah. Nah, ni kita punya karaoke board kita. Okey. Dalam 10-15 orang boleh masuk. Okey, ada aircon semualah. Ni memang asal memang board. Cantik. Cantik ya nah. Ni sila dia lah. Ni sila ni yang cang 5 ni bilik standard. Dia panggil standard lah. Rekon semua ada dalam bilik-bilik air lah. Bayangkan kalau kita buka pintu je kita nampak pemandangan laut kan. Kalau dikirakan daripada Bandar Johor Bahru sehingga ke sini, Kongkong Shelly Terapung ni hanya makan masa 40 ke 45 minit sahaja. Tak jauh. Jadi kalau anda penonton di sana kalau rasa macam nak ada percutian pendek seperti sehari, dua hari kan, sini adalah tempat yang paling sesuai lah. Boleh datang ke Kongkong Shelly Terapung. Okeylah, Yana sebenarnya nak berehat seketika. Jadi anda semua jangan lupa teruskan menonton Jelajah Terberau. Dalam Jelajah Terberau. Yana dah berada di Pasir Gudang dan inilah dia perusahaan Mi Sayur iaitu Yamni. Dan Yana sekejap lagi akan berjumpa dengan pengasas dan pengusahanya, Dr. Khadijah. Baiklah, saya dah bersama dengan pengusaha dan pengasas sebenarnya, Dr. Khadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? InsyaAllah. Okey, doktor, boleh tak Yana tanya pasal produk Yamni? Produk Yamni ini sebenarnya dia berasaskan tumbuh-tumbuhan. Saya cuba menghasilkan makanan yang berasaskan sayur-sayuran disebabkan oleh masalah makan sayur ni 80% daripada penduduk Malaysia ni tak makan sayur. Dah berapa lama dah doktor usahakan produk Yamni ni? Nak kata saya usahakan produk Yamni sebenarnya dah lama. Bermula daripada saya merawat pesakit saya. Menjakannya kanak-kanak. Jadi saya tengok diorang ni mak-mak komplain diorang tak nak makan sayur. Tak nak makan sayur. Jadi saya buat R&D dalam masa 2 tahun dan betul-betul saya buat dalam 5 tahun. So sekarang dah 5 tahun lah. Yeah. Dan pasaran macam mana? Dari adakah pasaran tempatan ke ataupun katanya berkemas sebagai doktor kan? Mungkin pelanggan-pelanggan daripada klinik sendiri atau hospital sendiri? Peringkat awal saya memang tak bercadang lah nak buat besar. Saya cuma untuk pesakit-pesakit saya je. Tapi pegawai-pegawai Mardi datang. Bila dia tengok produk saya, dia kata tak boleh buat macam ni. So Mardi dia tingkatkan lagi saya punya ni R&D, buat sama-sama dengan dia, jadi kami dapat pasarkan keluar lah. Mula saya buat mi basah. Tapi mi basah ni pasaran setempat. Tak tahan lama lagi kan? Sebab kita kena frozen. Bila frozen ni, kos dia tinggi. Dan juga tak ada bahan pengawet. Memang tak ada bahan pengawet. Jadi bila macam ni kos tinggi, jadi edaran dia terhad.
Jadi saya dengan Sirim, kami cuba buat pengeringan. So kami buat pengeringan dan sekarang ni dalam tempoh 3 tahun ni tak cukup. Tak cukup pengeluaran Tak cukup sebab maksudnya permintaan melebihi. Ya, saya perlukan 1000 paket untuk satu hari tapi saya boleh keluarkan 500 sahaja. Ini ada sayur bayam, sayur labu. Sayur bayam segar yang digunakan memang daripada bayam segar yang didapatkan di mana? Ladang. Di ladang. Kami ambil daripada ladang. Kalau lalu satu hari berapa bakul? 30 kilo ke 40 kilo. 30 kilo ke 40 kilo satu hari untuk pemprosesan mi bayam. Ya. Proses apa, Doktor? Ini proses timbang. Kita proses buat mie basah, kita timbang dan kita masukkan dalam dia punya packaging, pembungkus. Pembungkus. Berapa gram? 400 gram. Biasanya ni kita dah boleh jual. Kita frozenkan dulu. Kita frozenkan. Jadi dia boleh tahan dekat suhu frozen bawah 18 hari dalam 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Dan tapi saya suruhkan 3 bulan dia. Tapi kalau kita tak dalam chiller suhu kosong darjah sentigrade, dia boleh dalam 2 minggu. 2 minggu kalau kita masuk dalam fridge biasa. Bak kata kalau peti ais ni, kalau peti ais atas tu tahan dalam 3 bulan, 3 ke 6 bulan. Tapi kalau peti ais yang bawah tu dalam 2 minggu saja. Ini adalah bilik pengeringan. Selama berapa lama dekat dalam ni? Biasanya dalam 17 jam. 17 jam suhu 60. Suhu 60. So makarona dekat sini pelbagai warna. Mengikutlah ni bayam kan. Ada lobak. Ya, ada itu ada red beet. Tapi yang ni kita gunakan sawi. Kalau saya kanak-kanak, saya tak tahu pun ada sayur kat dalam ni. Tetapi ini yang basah. Tetapi telah doktor telah menginovasikan mi sayur basah ni kepada kering dan dah dibungkuskan seperti ini. Okey, di mana yang ini dikatakan mi segera yang kita boleh bawa ke mana-mana. Kita boleh travel ke luar negara, kalau kita simpan di rumah pun boleh. Rasa malam-malam kita lapar, kita just letak air panas dengan rasa yang telah diberikan di dalam ini. Just buka, masuk dalam. Lepas tu kita dah boleh makan seperti sedia kala. Pinjam ya. Tapi takkanlah tengok saya makan. Dapatkanlah produk yummy ni kan, Doktor? Baiklah penonton, sebelum saya menjamu selera ni, banyak saya nak makan ni. Jangan lupa teruskan menonton Jelajah Terbrau. Selamat menjamu selera. Saya bersama dengan Puan Zuliana selaku pengurus Potpourri Butik Hotel. Terima kasih. Terima kasih sudi beri penginapan kepada kami. Okay, kita pun terima kasih di atas kesudian untuk menginap di Potpourri Butik Hotel. Mungkinlah ada pesanan kepada penonton? Saya ingin memberitahu bahawa kami berada betul-betul di tengah-tengah bandaraya Johor Bahru dan mempunyai sebanyak 36 bilik. Dan menyediakan kemudahan seperti wifi yang percuma, lobi yang cantik dan juga memang betul-betul berada di tengah-tengah bandaraya Johor Bahru. Berdekatan dengan? Dan kita berdekatan dengan dataran bandaraya, Bazar Karat, Danau Bay dan
Hospital. Hospital. Ya. Sekarang tengok bola. Tengok bola. Lagi dekat stadium, katanya dekat sini saja. Dekat Larkin saja. Dekat Larkin saja. Ya, saya betul. Okeylah, terima kasih. Okey, kita pun terima kasih banyak kerana sudi menginap di sini. Yeah. Okey, terima kasih. Tuan Cik, macam mana untuk sektor PKS di daerah Johor Bahru? Jadi daerah Johor Bahru ni sebagaimana kita maklum, kawasan yang terlibat dengan perkampungan adalah Terhad, di mana keseluruhan kawasan ini terbagi kepada empat lah. Yang mana daerah Johor Bahru ni mempunyai Majlis Bandaraya Johor Bahru, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, Majlis Pemandaran Pasir Gudang. Penduduknya lebih kurang 1.6 juta yang dengan sendirinya menawarkan penawaran bagi barang-barang yang datang dari produk industri kecil dan sederhana. Jadi kita menggalakkan pengusaha-pengusaha IKS untuk mendaftarkan dia punya trademark barang-barangan ini dengan JAKIM untuk mendapatkan sijil halal, bukan saja untuk pasaran tempatan dan kalau boleh kita ekspor ke negara-negara luar lah yang menitik beratkan barangan halal. Yana Samsudin dalam Jelajah Terbrau. Sekarang Yana dah berada di Kelo House, di mana Yana akan berjumpa dengan pengusahanya iaitu Puan Jamaliah binti Kenang. Atau orang panggil kat sini ialah Puan Mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yes. Terima kasih. Ya. Baik, Puan Mai pasal ni. Dekat okay. Sikit kita nak berbual lah. Okay, Puan Mai ni lah adalah pengasas, ya. Pengusaha, ya, pengusaha, ya. Dan juga apa lagi? Pengeluar dan pengeluar produk berasaskan moringa. Baru nak tanya moringa. Okeylah, tadi saya sebut di Kelo. Ya. Saya tahu nama moringa. Jadi apakah perbezaan atau persamaan di Kelo dan moringa? Okey, moringa scientific dia memang kita dalam satu dunia dia memang panggil moringa aura vera, tapi di Malaysia ni kebanyakan dikenali sebagai Kelo. Tumbuhanlah kan? Tumbuhan. Sejenis tumbuhan. Okey, mungkinlah Puan Mai boleh cerita sikit kenapa tiba-tiba tercetus idea ni nak membuat perniagaan berasaskan Kelo. Alright. Awalnya kita buat sabun saja berasaskan pada moringa. Dan daripada sabun tu kita berkembang dan sekarang dah ada 8 produk berasaskan moringa semua. Yang 8 tu apa dia? Sabun, kopi, teh, apa tu? Serbuk, teh ucang, minyak terapi, minyak urutan semua. Baik Puan Mai, mungkin Puan Mai boleh kongsikan khasiat daun kelo ni ataupun pokok tu, pokok moringa tu sendiri daripada batangnya ke daunnya ke? Okay. Sebenarnya tanam pokok moringa ni kita tak rugi. Hasilnya semua daripada pokok sampai ke akar dia, okey. Batang boleh pakai, daun boleh pakai, biji benih semua boleh. Contohnya kalau macam kita ada darah tinggi, kita amalkan minuman teh moringa. InsyaAllah dalam masa seminggu tu kita akan dapat beza, keadaan kita bezalah. Sebab hasiat dia memang terlalu tinggi. Kelo penuh khasiat sebenarnya pokok ni. Di kalangan orang India memang dah popular. Kita orang Melayu masih jauh ketinggalan. Okey, tentang biji. Ada biji dalam dia? Ya, digunakan juga. Ada mana gunakan? Untuk buat yang minyak. Luar ni boleh dimasak, ya, boleh kari. Yang ni selalu jumpa dekat pasar lah. Ni benih dia lah sebenarnya. Ni benih dia. Dia akan jadi benih sebenarnya ni. Makan boleh. Kalau nak jadikan dia benih semula pun boleh. Jadi yang ni daunnya. Ni daun dia yang kita proses untuk jadikan sabun ataupun teh. Ini khasiat dia penuh khasiat sangat ni. Okey, Diana. Silakan minum air teh moringa. Terima kasih. Apa dia rasa air dia? Dia terima tak air dia? Boleh. Wangi. Rasa dia pun macam kita minum air teh biasa je. Tapi khasiat dia tu yang paling penting kan? Ya, betul. Ni
ni. Saya rasa lepas penonton Jelajah Terbrau ni tengok, mesti ramai yang akan dapatkan produk-produk di Kelur. Ya, insya-Allah. Terima kasih tau Puan Mai kerana sudi berkongsi rasa dan juga cara pembuatan serta ilmu kepada saya dan para penonton semua. Baiklah, alhamdulillah 10 daerah sudah pun saya jelajahi di seluruh negeri Johor. Ha, dan pelbagai sektor perusahaan kecil dan sederhana yang menjalankan perniagaan mereka dalam pelbagai sektor seperti pelancongan, makanan, kraft, pembuatan, ternakan, kesihatan dan banyak lagi sudah saya terokai. Maka berakhirlah siri Jelajah Terbrau untuk kali ini. Diharap perkongsian selama ini dapat memberi inspirasi dan ruang pada usahawan PKS mengembangkan produk mereka dan melalui Jelajah Terbrau juga dapat menarik minat pengguna untuk mendapatkan produk-produk mereka. Saya Yana Samsudin, berjumpa lagi pada musim akan datang. InsyaAllah. Bye. Jadi terakhir. Jadi saya selaku pegawai daerah Johor Bahru mengalu-alukanlah kedatangan pengunjung ke daerah Johor Bahru, yang mana Johor Bahru ni tagline-nya adalah sebagai bandar raya bertaraf antarabangsa, berbudaya dan lestari. Kalau nak melancong, nak menginap di hotel yang bertaraf antarabangsa 5 bintang, kalau kita nak beriadah, berkasi di padang-padang golf yang membeli banyak membeli belah di shopping complex, dan kita ada ekor pelancongan di kawasan-kawasan seperti Sungai Melayu, Kampung Sungai Melayu, Pendas, Pasir Gudang, dan juga kawasan-kawasan yang lainlah.